dapat kerja di Ketapang, Wak. Dapat mah. Aku nyamin Wak balik kan. Kalau udah dapat. Lama lah. Cukup dah ongkos aku ke Tapang nih. Ngisi minyak 20.000. Duit di dompet nih tinggal berapa lagi nih? Dompet pun banyak kertas mah. Hai. Lima, sepuluh, 15. 18.000 am. Dapat minyak 2 liter am. 2 liter pun kalau harga 10.000 dah cukup ah ni. Pergi bisa. Balik dari Ketapang bakal ada bisa ni. Mudah-mudahan enggak kan tuak tu ada kerjanya. 18.000. Isi minyak dapat 2 liter am ni. Mudah-mudahan enggak di rumah hantu tu ujung-ujung ada kerjanya. Mendak bakal balik jalan kaki lah. Dah apalah. Rezeki ada mah yang ngatur. Dah amlok. Emas ya lok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa Pika? Masuk am? Cappuccino beli satu. Beli berapa butik es teh? Satu. Satu mahen? Beli satu mahen? Oh, satu tu 5.000 ya? Alhamdulillah, dah hampir. Nanti minta buat dengan nenek kau belakang. Pergi? Pergi? Ada nenek kau belakang. Hai, alhamdulillah. Rezeki dah ada sangka-sangka. Nama rezeki tu ada diduga-duga lah, datang tu. Apa pasal biak yang pas kita mau berangkat tu tahunya lagi. Pas mau berangkat tu dia ada mau beli es datang tu. Jadi duit tadi 18.000 tambah 5.000 jadi 23.000. Ha, cukup lah minyak ni. Alhamdulillah. Udah ya anak TS teh dah buat nenek kau. Oh, udah. Kasih ya. Mati sini.
Omong itu ya. Ijang ke Omong. Halo. Assalamualaikum, Bang. Ah, Waalaikumsalam. Ah, sekarang kau udah ada di mana? Ah, aku ni udah nyampai di Jembatan Pawan Dua dah ni, Ketapang. Pawan Dua ya? Ya, okey. Di mana alamat rumah abang teh? Jalan lurus ya. Sepakat ya? Ah, okeylah. Ya. Oh, anak sepakat lurus eh? Okeylah. Awak lurus ya? Dam saya ke sana lo. Yo. Sepakat lurus. Lupa ki ada belok eh ada eh. Lurus kata. Gambar. Ya ada, berkerajakan Ujang ni. Ha, dia pergi Ketapang cek kerja ni. Ni padahal bukan ada orang cek kerja, aku memang bulat-bulatkan dia ni. Pergi ke Ketapang ni. Eh, malas kat mengok ni Ujang ni. Dah sampai Pawan Dua dah dia. Tapi dah telanjur ngerjakan. Eh, kerja sekarang.